Oh, sudah bersih ini. Ah, ikutan 1, 2 nggak apa-apa ya. Sudah bersih. Oke, jadi setelah setelannya sudah pas, ini tutupnya dipasang nanti. Tutupnya dipasang. Pasang ke situ. Oke, jadi seperti itu tadi ya cara kerja mesin perontok jagung rekayasa bengkel kami. Jika ingin mengorder silahkan hubungi nomor WA 082-335-175-329 yang beralamatkan di Desa Tugu, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Salam dari kami, Yudi Pratama 88. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada setelannya ini. Ada. Ini loh. Ini malah lebih bagus dari yang sebelumnya ini. Ini setelannya ini segini, terus dikunci. Ini dikunci. Ini klep gini. Ini bisa setel segini, ya. Ayo. Ini bisa diturunkan segini. Ini terus dikunci. Klep bisa turun segini. Dan juga untuk mengeluarkan janggal yang terakhir ini biasanya dibuka blek gini, dibuka blek. Sudah Mas, sudah dikasih karet. Ini. Kowe kok nomburi? Aman. Ini depan ya sudah dipasang ini tutupnya, ini ada bautnya. Tutup. Kalau menyetel blower hisapnya ini dibuka ini tutupnya ini. Ini sekarang sudah dipasang ini. Dieselnya juga sudah dilepas. Nah, nanti ini ban belnya saya ikutkan sekalian ini. Ban bel yang ini B, ini double. Jalur B double. Ini ukuran B53 ini bagian ke gigi perontok. Terus yang ini. Sing iki nyapu dadak cepat kok. Nyapu iki klinden sing iki dadak cepat. Nyapo iki dadak cepete nyapo iki. Tokno neh. Wong angel malah masange. Apa bos, dimasukkan dulu. Lera wong kuat iki ya wis tepar nggawa sak meneh iki. Wes ini bosnya jatuh terpelanting. Boyoke sakitan. Boyoke sakit. Boyoke. Kena kimiun, bos. Iki. Bos kena kimiun. Penting sudah masuk. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Okay. Sudah masuk. Ini bosnya satu-satunya. Yang bikin perontok jagung mesin. Mas. Ini. Monggo. Monggo, Mas.